Benda apa tu siap? One more. Benda apa datang? Ni tengah jalan ni. Tak sure lah benda apa. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi untuk konten malam ni aku akan buat review di mana aku akan lalu satu jalan, iaitu Jalan Durian Burung. Okay, Jalan Durian Burung ini merupakan jalan di mana ia menyambungkan antara Malaysia dengan border Thailand. Tapi aku akan lalu jalan tu. Dan jalan ini, untuk pengetahuan korang semua, jalan ni bersebelahan dengan jalan UUM Sintok Kuala Nerang yang aku lalu pada video lepas yang kami kena ganggu tu. Jadi kami akan lalu jalan ni sebab ada orang request suruh lalu jalan ni. Tapi bila aku cari kisah dan sebagainya, memang tak ada lah. Selalunya bila aku lepas buat video, baru orang selalu ceritakan kisah kat ruang komen dan mereka kena macam-macam sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, aku ingat aku akan teruskan review untuk Jalan Durian Burung ni dan akan sampai ke satu kampung, iaitu Kampung Pinang. Dan jalan ni di sekeliling ni, kalau aku tengok daripada yang aku research, aku search dekat Google Street, tepi kiri kanan dia hutan lah, tak ada apa-apa, tak ada perumahan dan sebagainya. Dan waktu malam lagi tak tahulah apa yang ada yang kita boleh nampak kan, kot-kot ada orang ke apa ke, orang naik motor lagi ke apa, kita tengok lah nanti. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan perjalanan lah pada malam ni. Okay baik, sekarang jam menunjukkan pukul 1.28 minit malam. Okay, jadi kita akan teruskan perjalanan pada malam ni. Tengok persebaran kampung Padang Senang. Persimpangan Kampung Pandan Sanai yang mana kami lalui pada video sebelum ni. Okey, belah kiri ni pasal lah. Signboard ni nampak. Okey, ni dia signboard Sintok UUM. So siapa yang nak lalu, try boleh lalu malam. Okey, ni ah ke Sintok UUM. Jalan yang kami buat ada video sebelum ni. Jalan yang kita kena tu. So jalan yang Durian Burung ni bersebelahan dengan jalan yang kami kena lalu lah. Banyak lagi kampung tu. Expectation jalan ni dah gelap lah. So untuk pengetahuan semua, aku sebenarnya expectation aku Jalan Durian Burung ni dia dah jadi gelap eh. Tapi tak tahu, masih ada kampung lagi. Dan kami pun tak pernah lagi lah lalu jalan ni pada waktu siang ataupun pada waktu malam lah. Alhamdulillah malam ni cuaca agak baik, tak hujan dan sebagainya. So pemandangan kami pun agak jelas lah waktu malam kan. Ada motor ni. Okay, sebelah ni ada motor. Okay, orang kampung ni tak kena mek. Nampak tak? Rakam tak? Segi dalam video tak keluar. Nampak bolol. Okay, aku ingat kita dah start masuk jalan gelap lah kot. Dalam expectation aku lah. Aku tak sure lah sama ada depan ni masih ada pengampungan ataupun lampu jalan dan sebagainya. So kita teruskan perjalanan melalui Jalan Durian Burung ni. Lagi depan ada lagi kampung. Macam banyak ke kampung? Haa tu, tak tahulah kan. Sebab tengok dalam map tu macam tak ada perkampungan.
Okey, untuk pengetahuan semua bahawa jalan ni memang agak terpencil lah. Aku dah search dekat Google. Dia dah jauh lah daripada pekan-pekan utama. Yang ada pun hanyalah kawasan perkampungan lah. Kawasan perkampungan di kawasan sekitar ni. Untuk yang pekan besar yang aku rasa kalau paling dekat pun pekan Kuala Nerang tadi. Yang tempat aku mula-mula buat video ni. Itu antara pekan besar dia. Lepas tu berdekatan dengan jalan ni ialah jalan-jalan yang kawasan kampung lah. Ada kuih benda ni. Di belah kanan ni ada kuih siam. Nampak kuih siam? Ke mana nak cuba? Pasal tempat ibadat tu lah. Kuih besar tu. Nah, belah kanan aku tadi ada kuih siam. Dan kuih siam itu kelihatan sangat besar. Tapi aku tak nak, aku tak nak suluh pasal tempat ibadat dorang kan. Jadi kan bila suluh-suluh nanti orang ni pelik tak. Okay, kita dah masuk jalan gelap. So aku tak tahu apa yang ada di hadapan ni. Masih ada kampung lagi ataupun tidak. Tapi macam aku expect lah bahawa depan ini tidak ada kampung lah. Okay, so inilah dia jalan Durian Burung yang orang request untuk lalu. Dan pada malam ni kami lalu dia jalan ni. Dan di dalam kereta ni ada seramai 4 orang yang aku bawa. Pasal sebab aku lepas daripada Durian Burung ni, jalan Durian Burung ni, kami akan menuju ke Tasik Pedu lah. So aku dah research tentang Tasik Pedu tu. Actually macam agak macam untuk keselamatan better ada ramai sikit lah orang dalam kereta kan. So malam ni kami ada 4 orang dalam kereta. Ini dia jalan Durian Burung. Jalan ini ada border ke Thailand lah. So dah masuk jalan ni, aku akan jalan pelan-pelan je. Jalan ni pun dah bersepadan dengan sempadan Thailand. Jadi aku akan lebih berhati-hati lah bawa kereta ketika melalui jalan ni. Tapi ni macam pokok ladang getah. Di kiri kanan ni aku rasa masih ladang getah lagi lah. Bukan kawasan hutan dan sebagainya. So jarak perjalanan untuk sampai ke kampung, Allah, kampung apa kata tadi? Aku lupa kampung ni. Kampung Pinang ah, ingat. Kampung Pinang ni lebih kurang daripada jalan gelap tadi lah. Dalam map dia tulis 21 km. So mengambil masa lebih kurang 20 minit lah. Kau sensitif ni. Okay, kiri kanan ni ada kawasan perumahan, perumahan estate. Teruskan lagi perjalanan. Ni ladang getah ni, bukan hutan kot. Okay, kita akan sampai ke jalan ni, kita akan patah balik ke Kampung Pinang. So kalau tengok kat sini ada macam pondok gad eh. Pondok gad ladang estate lah. Kau ada rasa berbuat tak ada? Okay, so kita orang akan sampai ke persimpangan Durian Burung ni. Okay, dia ada dua simpang eh. So kat sini ada simpang, aku nak tunjuk kat korang dulu. Kat sini dah tak ada kereta ni, kami dulu tak ada kereta. So belah kiri ni dia ke Durian Burung dan Kota Putra. Okay, Durian Burung ni jalan menuju ke Thailand lah. Kalau terus tu sampai ke sempadan Thailand, so aku tak nak teruskan. Belah kanan ni akan menuju ke Tasik Pedu dan Kampung Pinang tadi dengan Kupang. So aku akan teruskan perjalanan sampai ke Kampung Pinang lah. Aku tak pergi yang sempadan Thailand tu. Ada Thailand sebelah kiri. Ha? Ada sebelah kiri. Depan ni ada rumah tu. Di depan ni ada rumah besar. Rumah siapa tak tahu. Tengah-tengah tak ada lampu langsung. Tak ada lampu langsung. Ke resort lah.
Tak tahu zaman dulu masa Taksi Bedul masa dibuka ni dia macam mesti je. So kita orang teruskan lagi perjalanan. Kiri kanan ni kalau aku tengok, aku perhatikan bawah kiri kanan ni kawasan ladang getah, bukannya kawasan hutan. So expectation aku kawasan ni mungkin banyak estate lah, ada rumah estate dan sebagainya. So kita teruskan perjalanan. Dan kalau aku rasa ada something wrong ber kan, atau member aku sebelah ni dia rasa something ber, kami akan beritahu dalam video ni. Okay. Tengah jalan ni aku tak nampak ada perumahan ataupun pondok ugat ke apa ke, tak ada lagi eh. Alright. So kelajuan yang aku bawa ni ialah 80 km sejam. Sebabkan jalan ni besar, so kalau bawa aja terlampau slow pun tak sesuai pula. So aku bawa kelajuan kereta based on jalan ni lah. Jalan ni besar. Okay, kat sebelah kiri ni, okay ni ada signboard. Belah kanan Kampung Padang Sanai balik ada jalan. Belah kiri Empangan Ahning. Lepas tu terus lagi akan ke Pedu dan Kupang. Okay, untuk pengetahuan semua bahawa aku cerita sikit lah sejarah Taksi Pedu tu. Taksi Pedu tu dia empangan, dia asal dia tak ada tasik pun macam tu. Tapi diorang buat empangan 60 tahun yang lepas tu. Tak ingat tahun bila, tapi 60, tapi korang 60 tahun yang lepas diorang buat untuk mengairi berairan apa, sawah padi dekat Kedah ni. So dibuat pada ketika itu, tujuan dia adalah untuk mengairi kawasan sawah padi dekat Alustar ni. Sekitar semua sekali, bukan Alustar, semua di kawasan Kedah. So dibinakan empangan, maka apabila dibinakan empangan di situ, lalu terbinalah tasik, dia panggil Tasik Pedu. Nanti macam ada lampu empangan Ahning ke? Tak tahu. Tapi jalan ni besar, jalan ni besar, elok. Dia tak perlu buat lubang ke apa ke, jalan yang elok lah. Kalau 80 ni jalan kampung ke, laju lah. Kita rasa laju kan, sebab jalan ni besar. Rasa je kereta selalu lah. Ok, lagi 15 km lagi untuk sampai ke Kampung Pinang. Masa perjalanan lebih kurang 10 minit lagi.
dia langgar something eh. Tapi aku tak sure aku langgar benda apa. Macam besi. Besi ya? Dia bunyi. Tak tahu benda apa. Aku rasa aku dah lihat tadi. Aku nampak dah benda tu. Aku tunggu lalukan dia bawa kereta. Dan terlalu sawit ada dalam getah macam-macam. Satu lagi jalan ni actually tak ada kepentingan pun untuk orang lalu malam-malam ni, sebab dia bukan jalan utama lah untuk menghubungkan di antara satu tempat lain ke satu tempat lain. Jalan ni merupakan, kalau satu ketika dulu memang jalan ni jalan untuk pergi ke Tasik Pedu lah. Dan aku ingat dia buat jalan ni besar macam ni pun pasal dulu ada Tasik Pedu ni. Tasik Pedu ni ada resort, dah ditutup pada tahun 2010. So kemungkinan dia nak bangunkan tempat tu, maka dibuatkan jalan yang besar macam ni lah. Sebab jalan ni elok besar. Kadang pelik juga kan, jalan tempat orang bukan jalan-jalan orang dibuat besar macam ni kan. Aku rasa benda-benda tu dia ada kat tengah-tengah jalan lah. Tapi aku tak tahu benda tu apa pasal? Apa hitam? Kan? Benda yang aku langkah tadi tu pasal. Tapi aku tak tahu benda tu. Benda tadi, benda tu yang aku hilang ni. Ya. Yeah. Ha. Jalan kau pergi cucing. Tak apa benda tu. Dia ada kat tengah-tengah jalan. Ya, yeah, benda. Warung lah. Saya nak buka. Hmm? Kau buka, kau beli. Sebab jalan ni besar, elok. Jadi kemungkinan dibuat jalan ni sebabkan ada resort kat Tasik Pedu tu untuk orang pergi kan. Maybe sebenarnya Tasik Pedu ni macam hot place kan. Satu ketika dulu memang kawasan yang resort yang orang teringin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Akbar. Dah pun. Resort yang orang teringin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Akbar. Dah pun. Okay, ada kain eh kat tengah-tengah jalan tadi. Tak tahu dalam video maybe nampak out. Nampak je. Nah, ada bintang tadi. Tapi kecil je macam saya anjing. Kena pergi. Kena pocong. Ya. Aku dah fikir benda tu lah. Tapi kecil kan. Kecil je. Korang belakang okey tak? Nampak out ni. Nampak out. Kalau tak okey tak apa. Dia cepat-cepat kan? Sebab bentuk pelik tau. Tapi tak bergerak lah. Aku expectation aku kalau benda tu tak jelas, aku tak claim eh. Sebab baby kain lah. Sebab orang ada komen ni aku, dia kata alah, dia yang kata macam-macam lah kan. Aku tak kisah pun, cumanya
aku jujur aku cakap, aku tak claim apa benda pun. Malaikat betul-betul tu memang jelas, betul nampak sahih. Kalau memang aku nampak betul jelas hati seketul, baru aku claim. Tapi ya, kalau tak nampak jelas, aku pun tak claim benda tu apa lah. Kalau gerak boleh juga claim. Ya. Okay. Aku cakap benda betul lah, aku memang tak suka claim benda. Orang kata alah kau saja lah buat kan, benda ni mungkin ni apa. Aku bukan orang macam tu kan. Kalau benda tu jelas baru aku claim benda tu apa. Kalau benda tu tak apa-apa nak jelas di pandangan mata aku, aku cakap tak jelas. Tadi ke bunyi kot, baby bunyi. Aku expect tadi adalah kain guni lah kot, dia jatuh ke apa kan, tengah-tengah jalan ni. Tapi kalau orang lalu sorang-sorang, bawa kereta malam, terserempak macam tu pun, seriak orang. Naik motor. Kan? Expectation aku ialah benda tu kain guni lah. Benda yang kalau tadi dia terlentang kat tengah-tengah, dia bergerak ke apa kan, nah, tu aku dah pelik lah. Tapi yang ikut mata pandang aku yang dalam kereta ni, itu kain guni lah. Untuk pengetahuan korang semua, bahawa kami yang duduk dalam kereta sebenarnya 10 kali lebih jelas lah mata kami tengok berbanding dalam video kan. Dalam video tak berapa jelas, kami yang ada dalam kereta ni 10 kali lebih jelas. So atas kapasiti tu memang aku tak claim apa-apa lah. Allah hukum tu kejut tu. Hey, ada burung kan tengah jalan tadi. Aku tengah lari, tiba-tiba dia terbang depan aku. Aku tak tahu, tak sure kan. Tapi dalam video aku kan nampak kot burung tadi. Benda-benda tengah-tengah jalan ni buat aku terkejut ni. Cuaca elok, baik. Pemandangan kami pun agak jelas di depan. Cumanya aku tak pasti lah sama ada lampu kereta aku ni masalah ke apa-apa. Dia tak tembak terus ke depan. Ni apa tinggi? Lampu rendah, lampu tinggi pun sama ke perangai. Lampu tinggi dia tembak kiri kanan. Kiri kanan dia pun. Tapi kalau lampu rendah ni dia tembak lagi jauh sikit. Aku suka kalau, tapi maybe dia setting pasal kalau tembak depan kan, kan kereta kat depan, takut yang kereta depan jadi silau. Jadi dia macam tak apa-apa nak reach jauh sangat pemandangan. Okey, lagi 4 km untuk sampai ke Kampung Pinang tadi. Ada kampung nama tempat Kampung Pinang, ada simpang lah. Simpang Kampung Pinang tu boleh shortcut terus ke Kuala Nerang tadi lah. So jalan ni agak terpencil lah. Expectation aku orang tak lalu pasal tak ada kepentingan untuk melalui jalan ni lah. Nak shortcut pun tak ada kepentingan pun. Tak ada, jalan ni bukan jalan shortcut lah. Nak ke mana-mana ada bunyi apa ni? Batu. Ha? Batu. Okay, ada bunyi batu eh kat sebelah kiri kereta ni. Bunyi apa? Tanah lah. Tanah. Apa kat belakang okay lah? Kalau masih seram, mamak lah. Sebab aku asyik dua ni. Kalau katakan aku tak langgar tanah ke. Alright, kita dah nak sampai dah ke simpang kampung tu, Kampung Pinang tu. Lagi 2 km. So jalan ni tak ada kepentingan lah nak lalu. Tapi kalau korang nak uji keberanian korang nak lalu jalan ni, try lah. Sekarang dah pukul 2 malam lah. Okay, ada kereta di depan. Kereta ni pun bawa pelahan eh. Kereta ni bawa pelahan. Okay, nombor plate siap. Tak ada nombor plate Malaysia. Nombor plate dia nombor plate siap. Bobby drive. Ni macam biasa aku dah cakap, ni ada sempadan Thailand eh. Okey, depan ni berkapur sikit. Zon had laju di hadapan 60 km sejam.
tak ada simpang kampung, tak ada lampu. So kami dah sampai ke persimpangan kampung Pinang eh. Aku expectation simpang ni ada lampu, tapi rupa-rupanya simpang ni tak ada lampu dah. Tapi ada rumah belakang kanan ni, di kawasan kampung lah kot. Okay, so kita berhenti sekejap. Mana ni belakang kanan? Okay, ini dia. Kita dah sampai ke kampung Pinang. Aku expectation ada lampu jalan eh. Tapi memang ada lampu jalan pun, cumanya dia tak menyala. Aku tak tahu pasal apa. Okay, kalau tengok belah kiri ni masih. Okay, kalau tengok belah kiri ni ialah signboard. Kalau terus lagi ke Pedu Resort ataupun Tasik Pedu punya resort, sebelah kiri ni akan ke Empangan Pedu, dan sebelah kanan ni akan menuju ke Kuala Nerang dan Alustar. So aku ingat untuk jalan Durian Burung. Okay, so aku dah habis dah lalu jalan Durian Burung tadi, dan jalan yang orang suruh untuk melalui jalan Durian Burung ni. Dan sepanjang perjalanan tadi, aku terus komen lah. Sepanjang perjalanan tadi, actually tak ada apa-apa yang berlaku, dan insting aku pun tak rasa apa-apa yang something wrong lah. Cumanya ketika dalam perjalanan tadi, ada tengah-tengah jalan tu ada benda warna hitam. Aku tak sure lah benda tu benda apa. Tapi aku terlanggar tadi, post-post tadi. Aku terlanggar jengek bunyi. Bunyi dia kuat juga. Kemudian yang kedua tadi, ada guni lah. Guni, aku expectation aku, pandangan aku, pandangan warna kereta ni, katakan benda tu guni lah. Dia melintang jalan kan tadi. So benda tu pun tak bergerak sebagainya. Kalau benda tu bergerak-gerak, maybe something wrong lah. Tapi benda tu elok lah. Expectation aku benda tu ialah guni. Yeah, aku memang tak claim lah. Orang kata kau buat ni berlakon fake lah kan. Benda tak ada apa-apa, kau cakap apa-apa. Kalau memang tak ada apa-apa, aku cakap tak ada apa-apa. Kalau memang ada something, aku cakap something. After that, bila dah nak sampai ke simpang ni tadi, aku dengar ada bunyi macam bunyi batu ke, orang tanah ke, tak sure lah, belah kiri kereta, belah belakang. So aku pun tak tahu benda tu apa, sebab aku buat slow tadi. Dan aku tak ada pula tengok aku terlanggar tanah ke apa kan, macam dia dekat bunyi kat tayar ke apa. Cumanya aku tak tahu benda apa bunyi tadi. Kalau dengar dalam video ni akan dengar. Dan batu dalam video tadi pun aku ada komen kan, dia bunyi something kan. So sampai di sini saja untuk konten jalan Durian Burung, jalan yang bersebelahan dengan jalan UUM Sintok yang kami kena ganggu hari tu. So tak ada apa-apa sangat yang berlaku, cuma ada pemandangan-pemandangan yang terkejut-terkejut je lah. Itu saja. So sekian, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi untuk video konten yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Okay, bye. Okay, sekarang ni berhenti kat luar sahabat, sokok tu. Diorang sokok, aku tak sokok. Okay, ni pemandangan belakang dia, gelap gelita. So tadi aku nampak ada satu kereta Thailand lah. Okay, ni keliling dia. Sebenarnya kat atas ni kita boleh nampak bintang. Kita boleh nampak bintang. Jatuh pun. Okay, aku rasa ada benda pegang kaki aku lah. Aku rasa ada benda pegang kaki aku ni. Ada benda ke bawah kereta aku ni? Hah? Tak sure. Ada lampu tak? Hah? Ada benda tak bawah kereta? Sisa aku rasa ada benda dekat kaki aku dah. Aku ingatkan benda apa? Kucing ke apa? Tengok
Terkejut aku. Okay, sekejap aku ambil lampu kecil. Okay. Macam mana? Ya, lampu rendah tak ada. Dia akan menyala. Okay, waktu aku, okay, sekarang ni kita orang ada kat sini ni lah, signboard. Kita orang ada kat signboard ni yang tadi aku berhenti tadi. Okay, Pedu Resort Kupang, Empangan dan sebagainya. Lepas tu, waktu okay ni, dia punya ni Pedu Kupang ni, okay, kita orang berhenti saat dekat Kampung Pinang ni. Waktu aku keluar tadi, kereta ni, aku keluar. Aku bukan buat cerita bohong ni. Kan ada kata aku buat bohong pula. Okay, waktu aku keluar daripada kereta tadi, aku perasan ada something pegang kaki aku tadi. So memang ada benda sentuh kaki aku tadi lah, tapi aku tak tahu lah benda rusak. Okay, jom kita masuk dalam kereta tu. Ke fikir tu sama nak terus perjalanan atau tak. Kita nak teruskan ke tak ni? Aku okay. Kau rasa macam lain. Oh, tak ada lain pula dah.
Tak ada sebi. Kau rakam ni. Kau tak ada? Sekom dia penuh ke apa? Tak. Lain internet nampak ah? Sebab aku nampak ada pecawang. Lain satu pecawang ni dia pengosiring. Kita teruskan jalan lah. Maybe aku akan ke Kuala Nerang dulu. Sebab dia ada jalan shortcut ni. Tadi sempat nak lalu jalan dulu burung dia jauh. Okay. Tengok ni jalan ni. Tak ada lah. Map tak ada kan? Lagi sesat mana lah. Yang boleh datang. Ni recenter. Oh, kampung ni ada lampu. Ada kawasan kampung lah sini. Yang kan terpencil tu pun tak keluar tadi. Kan aku pergi suluh kat belakang. Aku rasa ada orang tarik kaki aku. Gak bawa kereta. Tarik di sana. Pegang lah macam tu. Tu yang aku terkejut tau. Rasa tangan tau. Ha, tapi aku tak takut lah. Pasal memang aku tak takut. Cuma memang rasa sungguh. Korang nak terkeluar tadi okey lah. Ha? Memang rasa mengemang ke apa? Ada benda tarik?